Selamat sore teman-teman dan adik-adik sekalian, kembali lagi bersama aku Brando di channel Dara. Dan kali ini guys akan bermain sebuah game yang di request oleh salah satu viewer di Instagram yang bernama Pandu Winarjo teman-teman ya. Dan gamenya bertajuk My Hot Pot Story teman-teman ya. Dan game ini kalau kalian bisa lihat, dia ada di jajaran top 9 grossing in simulation. Dan yang paling wow dan istimewanya guys, game ini guys memiliki rating yang sangat bagus sekali teman-teman. Hampir 1 juta review, lebih tepatnya 832 review, dengan total keseluruhan review 4,9. Oh my god, itu rating yang sangat gila sih teman-teman ya. So, apakah game ini seru? Apakah game ini layak dimainkan dan ditamatkan? Kita absen dulu. Ada Ilham, ada Ragil, ada AA, ada Sorry Telat, ada Bocil Halo Bang, ada Cila, ada Rena, ada UU, ada EE, ada OO, ada Akbar, ada AU, ada AI, ada Afan, ada Vivi, ada Kontro, ada Rafa, ada Muhammad Dafa, ada Datang, ada Andreas, ada Bila, ada Fikri, ada Nasi Goreng, ada Apit, ada Adit, ada Vicky, ada Gatal, ada Adam, ada Blue, ada Jangan Nangis, saya nggak sebut namanya. Oke, langsung kita mulai teman-teman ya. My Hot Pot Story. Apakah seru dan layak dimainkan dan ditamatkan teman-teman? Ya emang kecil gini ya layarnya. Emang kecil ya layarnya guys ya. Emang kecil. Master Wen. Hey, kamu membeli tempat ini ya? Aku bekerja di sini selama 20 tahun. Aku dulu masih ganteng waktu bekerja di sini. Kamu tidak percaya aku? Huh, sepertinya kamu tidak pernah menjalankan restoran sebelumnya. Ayo bersih-bersih dulu. Aku akan menunggu di halaman utama. Guys, ini bukan petualangan ya? Wow, jadi bersih. Jadi bersih, men. Itu game Android, Bang. Iya, game Android. Tapi kok reviewnya bagus banget ya? Oh, kita ikuti tutorial ya? Wah, restoran kita ancur-ancuran berantakan, bro. Baguslah kalau begitu, sekarang bersihkan taman halaman utama. Bersihkan. Tidak buruk, sekarang ini adalah bagian dari restoran. Ini adalah dapur yang bisa membuat makanan yang enak. Bang, game ini bisa bahasa Indonesia? Emang iya game ini bisa bahasa Indonesia? Oke, cepatkan bayar. Wow, dapur kita. Ih, kangen deh kerja di restoran. Hah, sepertinya seperti dulu mengingatkanku saat aku bekerja di sini masih muda. Banyak makanan enak. Terima kasih kepadamu yang sudah membeli tempat ini. Aku akan menunjukkanmu makanan favoritku ya, resep favoritku. Yes, baru mulai dapat resep adik-adik spicy hot pot. Triple duck intestine pick or two. Dia jual. Wah, restorannya jual babi. Kalian mau nonton gak guys? Kalau restorannya jual babi guys. Restoran ini jual babi rupanya teman-teman. Pakai bahasa Indonesia di setting bisa kata Rasya. Oh, baiklah kalau begitu. Untuk membuka restoran kamu harus punya nama yang bagus. Wah, nama restoran cuy. Oke. Wah, seru nih. Seru guys, kita kasih nama restoran kita ya. Apa nama restoran, ada suggestion nggak, ada ini nggak, baby, karena jual babi kita bikin baby ya, babyo, kontol, jangan Ilham Gat, itu nama orang, ini kan nama restoran, babyo ya, ini nggak bisa dihapus, babyo. Ini restoran khas apa sih guys? Coba kita lihat dulu ya, hotpot itu khas apa ya? Babio. Oke. Mixue, jangan mixue es krim bro, kita nggak jual es krim. Let's go, bisa ganti nggak nanti? Baguslah, itu nama yang bagus. Sekarang tamu akan datang, ayo sambut mereka. Sekarang tergantung semuanya kepadamu. Ketulusan adalah kunci untuk kesuksesan restoran. Kejujuran dan juga ketulusan, GG, benar-benar. Gue kerja di hotel juga harus jujur dan ini ya, dan tulus ya, melayani tamu ya. Ah, baiklah. Ayo ambil notebook ini, kamu harus bekerja ya.
order se... Wah, ribet mainnya ya. Eh, ribet gak sih mainnya, guys? Bang, pay to win gak sih? Gak tahu. Apa ini, bro? Maksudnya apa ini, bro? Aku ada Nintendo Switch. Coba-coba ajarin, guys. Ajarin, guys. When you've caught, saat kamu tersesat, gunakan mission book. Take challenge, lakukan challenge, dan kamu akan belajar banyak hal baru. Aku percaya kepadamu, kata Master Wen. Alright, alright. Udah buka, restorannya udah buka. Spicy hotpot. Di order, cara order gimana, bro? Bro, gue harus ngapain? Ini ya? Gue gak punya pelayan. Oke, let's go, let's go. Oh, kita pelayannya, guys. Gitu gak sih mainnya? Gitu gak sih, guys? Klik meja. Begitu gak sih, guys? Nanti bisa hire. Coba-coba gimana cara hire pelayan, gimana? Oke, makan dia. Ini, guys, pelayan tamu pertama kita. Wah, dia lagi makan hotpot. Dia lagi makan hotpot. Seru ya, seru ya. Yes! Yes, duit pertama kita, coy. Mantap. Nice. Wah, gini, guys, namanya usaha di restoran ya. Bersihin dulu kita, clear up table dulu ya. Wow, oh my god, oh my god, oh my god, ada keluarga datang, 4 orang datang, guys. Eh, ganti bahasa, coba-coba ganti bahasa, gimana caranya? Oh, bisa ganti musik. Ih, keren loh, bisa ganti musik loh. GG bahasa Indonesia, coy. Babat, sate babat, sate babat. Usus bebek. Oh my god, oh my god, oh my god. Oke, orderan tambah banyak, guys. Oke, masak, masak. Oh, masaknya otomatis. Ini otomatis ya. Bahasa Indonesia keren loh. Ini game buatan Indonesia. Ada Indonesia, coy. Tuh. Lagunya enak lagi, lagunya enak lagi. Gue ngapain aja, gue diem doang gitu. Oh, oke, okay, nice, nice. Oke, okay, oke, okay, nice, nice. Eh, ini game-game yang gue, jari gue gak terlalu harus rajin ya, maksudnya. Kita tinggal nungguin doang gitu, nontonin aja gitu. Wow, nice, kemajuan tugas, let's go. Cakep. Oh, ini game santai, bukan. Aduh, bocil bosan menyerah gak? Oh, gamenya begitu doang, coba-coba. Sabar dulu, kita lihat dulu ya. Ini pasti ratingnya 4,9 untuk alasan tertentu, guys ya. Masih ada serunya, coba-coba ada momen intensnya nggak? Oke, gue bersihin. Aduh, bocil gak seru, udah mulai menyerang. Ini apa nih, kucing apa nih? What is this? Apa ini kucing, guys? Lah. Apa itu? Oh, oke, okay, oke, okay. Go order dulu ya, kentang iris. Oke, okay, oke, okay, let's go. Ini bisa direnovasi juga, guys, yang berantakan ini, guys. Lihat di shop, Bang Winda, lihat di shop. Anjir, mahal banget, bro, 600 ribu nih, apaan 600 ribu, cuy. Gini deh, kita cari uang gunanya buat apa? Gue tanya baik-baik. Kita cari uang gunanya buat apa? Buat upgrade dong. Oh, gitu. Wow. Wow, amazing. Oke. Coba deh. Buat upgrade ya, coba kita restoran. Ini dia, guys. Oh, duitnya kita grinding, teman-teman. Gini, guys, kita grinding duitnya buat upgrade. Aduh, ini ada yang murah lagi, 30.000, guys. Kalian penganut jalur kerja keras atau jalur instan, guys? Kalian itu penganut jalur kerja keras atau instan, coy? Ini kita beri, wah, mafia loh yang order. Ini apa sih?
Tunggu, tunggu, kita coba tes beli pakai usaha kita sendiri deh. Apa yang terjadi kalau kita beli pakai usaha kita sendiri, guys? Apakah mejanya bisa ditambah? Kursinya bisa ditambah? Ya, butuh berapa tadi restoran? Early game upgrade apa dulu, guys? Buat early game upgrade kursi layak enggak? Layak enggak upgrade kursi? Meja enggak ada, Bro. Adanya gudang enggak ngerti buat apa ini. Lama meja, Bang, biar banyak income, resto. Olah nih apa? Olah nih apalagi, cuy? Ini apalagi, guys? Cobalah kita olah lah ya. Olah. Wow. Gacha kah? Makanan belum dibuka, buka freezer untuk menjual makanan ini. Freezer tuh di mana dah? Freezer di mana, guys? Freezer. Gue dapat resep baru ya. Itu menu baru, cara makainya gimana, Rama? Aduh ada banyak mafia nih, guys. Di mana, guys? Kulkas. Nggak tahu kulkasnya di mana. Restoran, dapur. Sabar, aku pelajari dulu, guys. Ya, itu ada mafia mau makan, guys. Ini apa? Ini kucing ini apa? Dikit lagi duitnya udah mau 1000 nih. Gua upgrade meja, cuy. Meja bawah di menu olah. Coba menu olah. Kulkas. Mana kulkas? Gak ada kulkas, cuy. Mana, guys? Pencet restoran. Beli dulu kak, kulkasnya beli dulu. Bang, ada redeem kode. Ih, mau dong redeem kode supaya restoranku bisa semakin sukses. Please bagi redeem kode. Scroll ke bawah restoran, scroll ke bawah. Bro, ini seru loh, upgrade-annya gila loh, guys. Upgrade-annya GG loh, guys. Upgrade-annya banyak loh. Ya nggak bisa di-upgrade, harus buka kompor. Sebentar, sabar ya. Wah, ini kayaknya gamenya harus nunggu-nunggu gini ya. Guys, langsung aja nggak sih? Boleh nggak sih, guys? Gue beli ini, boleh nggak sih, guys? Kita cepatkan bayar. Nanti kalian bocil perjuangan kecewa, cuy. Udah, sekali aja terus gue nggak beli lagi. Ya, sekali aja terus gue nggak beli lagi, guys. Habis itu kita berjuang dari nol deh ya. Oke. Ini lumayan nih, dapat 3 juta apa 300 ribu itu. Oke, kenapa enggak ya? Tapi gue review sekali, gue coba upgrade. Ini apa lagi, bro? Ah, gak ngerti, skip dulu ya. Gue coba upgrade meja keramik trendy ya. Kita berjuang dulu, teman-teman ya. Kita berjuang beli meja keramik trendy. Baru kita top up yang itu ya, yang 30 ribu itu ya. Nice, quest-ku banyak banget, udah pada kelar. Oke, coba gue upgrade pakai usaha sendiri nih ya. Siap, 1, 2. Mana, gak ada yang berubah, cuy. Gak ada yang berubah. Gak ada yang berubah, guys. Scam kah? Tunggu tamunya pergi, kata Dira. Yang bener kamu. Oke, kita coba tungguin tamunya pergi ya. Ayo, Pak. Makan, Pak. Cepat kelarin, Pak. Nice. Masih bilang gak seru, bocil, gak seru. Masih bilang gak seru. Bisa di upgrade, cuy. Lihat ini, guys. Meja upgrade pertama aja udah keren, keramik. Oke, guys, perjanjian. Gue beli sekali ya. Gue beli sekali aja, teman-teman ya.
Gue beli sekali, abis itu kita udah gak usah beli-beli lagi guys ya. Aduh, cons gue ada hilang lagi guys, consnya guys. Oke oke, kita pakai layar hitam dulu teman-teman ya. Anjir, disuruh masukin password gua. Jadi komputer gua habis ngehang guys, makanya gua enggak nge-live kemana. Sebentar, sebentar, sabar, sabar. Oke, kencangan sabuk pengaman teman-teman, bocil pay to win menyerang. Udah item ya? Udah item ya? Udah item ya? Udah item kan ya? Oke, udah item aman 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 aman. 30.000 dapat 3 juta. Are you sure? Bisa, bisa, bisa. Apa sih bocil cepatkan bayar? Biasa aja, kocak itu buat cewek, kocak. GG guys, ada kursi tunggu di depan loh. Nikmati, nikmati cuy, nikmati guys, nikmati guys. Nikmati guys. Nikmati setiap upgrade kita nikmati yuk. Karyawan gimana karyawan? Kursi plastik putih. Bro. Keren restoran Babio. Kursi trendy. Nice. Ini buat orang-orang yang antri ya. Wah, kursi di dalamnya. Di dalamnya kita harus banyakin. Cara nambah kursi dalam gimana? Hitung, hitung, hitung. Pakai sempoa kasirnya cuy. Tempat bumbu. Apa sih? Kok gini sih? Cara nama meja tekan apa? Tekan staff. Coba tempat staff, staff. Guys, rekrut yang mana guys? Early game guys. Early game rekrut yang mana guys? Buat GG guys. Cari meja 2. Ini penari misterius. Coba ya, guru leng ya, coba ya. Rugi gak? Rugi gak? Wah gak bisa bro, gak bisa cuy. Kak Wang, babi luo gak bisa. Coba Wang. Mana staff gue mana? Mana? Gak ada. Masih bilang gak seru. Masih bilang gak seru. Lihat restoran gua adik-adik. Lihat restoran gua guys. Ada Kang Jim. Tambah terus lah, tambah semuanya terus ya. Pintu kayu dengan jendela. Pintunya makin epic. Dapur perlu diupgrade gak? Dapur perlu diupgrade guys. Meja sih, meja terus banyak cuy. Kok tadi mejanya? Oh, gua ngerti sistemnya cuy. Nih, gini guys, ya, lihat ya.
banget kak. Eh jangan, itu buat cewek-cewek doang guys. Tapi kayak gak seru ya. Kayak gak seru ya. Masa kita baru dari nol langsung kayak begini restorannya cuy. Kayak esensi perjuangannya hilang gak sih? Ya gak sih guys? Duitnya habis. Mending kayak lebih seru kerja keras gak sih? Bang, pentung kuncinya. Iya ya, sebentar, sabar saya. Kayak ini gara-gara bocil yang nyuruh top up, cok. Jadi nggak berasa perjuangannya nggak sih? Kayaknya nih, sebentar guys, kayaknya nggak gini cuy. Ini kayaknya bukan game gini guys. Ini nggak bisa dipaksain cuy. Ini kayaknya emang tipe-tipe game teman-teman ya. Ini tipe-tipe game yang emang harus kita nikmati guys. Santai, bawa santai. Nikmati setiap penjualan. Nggak gini loh guys, nggak segala sesuatu harus dicepetin gitu loh ya nggak sih. Lihat dong, restoran kita dari kayu jadi keramik mewah gini semua teman-teman. Nikmati tiap klik demi klik, rekrut karyawan baru, selesaikan quest. Ingat gak kata Paman Wen di awal-awal? Tulus dan jujur teman-teman. Kalau kita cuma mau hasilnya doang tanpa berproses gitu, kita sama aja nggak tulus guys. Ya teman-teman ya, gue nggak akan top up lagi men. Gara-gara bocil top up kita jadi tidak bisa melalui proses. Padahal di setiap proses ada kenikmatan tersendiri loh. Dari proses yang kita lalui saat kita mencapai hasil yang kita pengen guys. Justru di situ rasa puas terbesarnya, guys. Ya. Sorry, guys. Game-nya harus gua akhiri sampai sini, teman-teman. Gua akan cuma top up satu kali aja. Game-nya seru dan akan tetap gua mainin di offline. Nanti mungkin gua akan kembali lagi setelah restoran gua udah lebih sukses. Jadi kalian bisa lihat juga ya, dari yang seperti ini ya, nanti jadi seperti apa teman-teman. Oke? Nikmati setiap proses yang kalian lalui guys. Gak segala sesuatu harus muluk-muluk, harus hasil instan secara cepat teman-teman ya. Thank you, game ini mempelajari game ini mengajari gue juga agar berproses guys. Oke? Thank you yang udah ngasih tips and trick di game ini teman-teman. Gua mungkin akan harus menemukan resep-resep baru untuk Paman Wen, karena ini adalah warisan Paman Wen. Dan thank you juga buat Pandu Winarko udah merequest game ini ya. Seru banget gamenya, tapi gara-gara bocil suruh cepet-cepet jadinya gak seru. Oke? Okay? Tepuk tangan untuk orang-orang yang ingin berproses dan bekerja keras. Thank you semuanya. Yang ketik,